Kawasaki memajang Ninja 650 sebagai salah satu ikon di Indonesia Motorcycle Show IMOS 2016. Motor kelas super sport ini bahkan baru saja pulang dari pameran internasional Intermod Jerman bulan lalu patut diberi perhatian adalah Kawasaki merombak ulang sasisnya demi kenyamanan berkendara di kelasnya. Jika dulu Ninja 650 dibangun dengan sasis. Semi double cradle suspensi belakang rebah milik KR6N kini ditinggalkan dan diganti tipe tralis. Rangka itu cuma berbobot 15 kg, lalu lengan ayun berbahan aluminium dipadu dengan berbagai perampingan berat, menghasilkan bobot total yang berkurang drastis. Kawasaki mereduksi 19 kg dibandingkan model terdahulu, dan kini menyentuh.